Sesuai dengan pertambahan usia, dia sudah mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sehariannya. Kalau dulu penampilannya dianggap ganjil serta menjadi bahan ejekan rakan sekelas, namun kini semuanya ditempuhi dengan semangat yang kental. Perasaan malu yang selama ini membuatkan dirinya sering menjauhi rakan-rakan sebaya yang lain dibuang jauh dari hidupnya, malah kanak-kanak ini bergiat aktif dalam aktiviti seni di sekolah. Afida menyertai kelas seni tarian dan aktif membuat persembahan pada majlis-majlis keraian yang dianjurkan pihak sekolah. Menurut ibunya Asliza Omar, kanak-kanak istimewa ini juga seorang yang aktif bersukan, terutama aktiviti lumba lari. Bukan setakat di sekolah, malah di rumah juga, Afida seorang yang ringan tulang dalam membantu ibunya melakukan pelbagai tugasan. Dulu ada juga kecil. Adalah, tapi lah ni tak lah. Cerdik lah. Dia pun besar lah. Ada orang kelakar dia, dia lawa balik. Gitu. Enggak besar dah, cerdik dulu. Masa kecil, jerit juga balik. Kelakar dia. Sementara Afida ketika ditanya pemberita menjelaskan, dia sungguh seronok untuk ke sekolah dan mempunyai rakan yang memahami dirinya. Mereka kini tidak lagi mengejek Afida, malah senang berkawan dengannya. Apa yang ada sayang di sekolah, sayang baik? Bila? Ain, Ayuni, Adia, Syafika, Alia, Limo. Dia tolong kakak sama. Cita-cita nak jadi apa dah? Yang besar. Yang besar nak jadi apa? Anak ketiga daripada lima beradik ini dilahirkan dalam keadaan badan dan muka berbulu. Asliza memberitahu, Afida sebelum ini sering dibelenggu perasaan malu untuk bertemu dengan orang ramai, namun kini dia lebih matang, bahkan peramah dengan sesiapa sahaja. Jelas beliau, anaknya tidak mengalami sebarang penyakit kulit, hanya kerana hormon yang dimilikinya menyebabkan dia dilahirkan dalam keadaan berkenaan.